belum on. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذرياته وأصحابه والتابع التابعين إلى يوم الدين شهود الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم أرواح القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض ومغاربها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأساتذتنا وجميع حقوق علينا أجمعين شؤون الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وخصوصا إلى هذا المجلس الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا رضينا ربا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم أكرمنا منك من نور الفهم واخرجنا من الظلمات الوهم ورزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا واسعا طيبا مباركا وانت خير الرازقين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد المكرمون tuan-tuan guru para alim ulama tuan-tuan imam tuan-tuan bilal pengerusi surau beserta EJK-nya, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat, jamaah surau kita yang insyaAllah dirahmati Allah sekalian. Syukur-syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini sekali lagi Allah memberikan keizinan pada kita semua untuk dapat kita bertatap muka, bersatu hati, bersilaturahim, duduk beramai-ramai kita sebentar untuk kita zahirkan rasa syukur pada Allah SWT di atas sehari lagi kesempatan untuk kita mengumpulkan bekalan-bekalan yang baik, amalan-amalan yang saleh sebelum kita tinggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Amalan saleh ini dalam istilah Al-Quran dipanggil zadut taqwa, bekalan taqwa. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan ayat berbunyi wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Sadaqallahu alazim. Dan berbekallah atau carilah bekal dan sebaik-baik bekal itu adalah taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sedar dengan iman yang kita ada, apa yang sedang kita laksanakan sekarang, action yang sedang kita buat sekarang ini sebagai bentuk takwa. Takwa itu apa yang Allah perintah kita lakukan, apa yang Allah larang kita tinggalkan semampu kita. Jadi Allah perintahkan kita untuk solat, kita solat, untuk wirid atau zikir, kita zikir. Sekarang berada di majlis ataupun taman-taman syurga, kita lakukan itu. Itu sebagai bentuk ketakwaan. Dan ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang
tak melaksanakan solat bukan sebab dia sakit pun, bukan sebab dia itu tak sihat ataupun dia sibuk sangat, tak ada, tapi sebab dia tak nak solat. Kan itu azab besar itu dari Allah. Ya, ada orang yang boleh untuk minta ampun pada Allah Subhanahu Taala, tahu kalimat minta ampun itu astaghfirullahalazim, tapi berat betul lidahnya ataupun lisannya untuk mengungkapkan itu. Jadi waliyazubillah, kita minta lindung pada Allah dari hal yang seperti ini. Alhamdulillah, subhanalhamdulillah, liqa kita, pertemuan kita dalam keadaan yang begini baik. Jadi kita harapkan semoga sampailah akhir hayat kita ni Allah istiqamahkan kita untuk melakukan ketaatan pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita panjatkan ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya, khatimul mursalin, penghulu segala nabi, nabi yang sangat kasih, yang sangat sayang kepada kita umatnya. Sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita itu dibuktikan salah satunya dengan ditinggalkan pada kita begitu banyak sunnah ataupun jalan untuk kita ikuti. Tinggal kita pilih-pilih saja ataupun kita ambil semuanya seandainya mampu. Sebab itu ada doa tu, dia minta pada Allah direzekikan untuk mutaba'ah ataupun ikut sunnah Rasul kesemuanya. Allahumma rizukna bi mutaba'ati sunnati. Itu antara doanya. Allah rezekikan kami untuk kami dapat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada orang yang meninggalkan sunnah itu atas dasar dia sunnah. Tak apalah aku tak buat sunnah aje. Tak apalah aku tak buat sunnah aje. Kita tak nak seperti itu. Jadi minta diberi kekuatan. Jumaat minggu lepas, tazkirah Jumaat, kita sampaikan satu doa. Doa ini kita hafal semua, tapi kebanyakan di antara kita menghafal doa ini kerana kita nak dielakkan dari hutang-hutang yang banyak. Cuma bukan setakat itu permintaan kita. Ada di antara permintaan yang cantik yang Rasulullah ajarkan kita untuk minta, di antara bunyinya, bunyi doanya apa? Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal. Ini perkara yang Rasulullah minta kita, agar kita minta kepada Allah untuk kita dilindungi daripada lemah dan juga malas. Ajaz ini lemah. Kalau kita berada di tanah Arab, mereka-mereka yang perlu seat ataupun tempat duduk yang priority, contoh di antara mereka yang dapat dan priority ini adalah mereka-mereka yang sudah berusia kan situ, yang tak mampu, contoh ibu mengandung. Mereka-mereka ini digelar sebagai ajuz ataupun aguz dipanggil. Mereka ini golongan priority yang lemah, minta untuk diberikan tempat duduk. Bahkan jangankan itu, dia punya sifat gentleman ni, Arab ni, kat sana walaupun itu bukan seat priority, tapi nampak perempuan yang berdiri, mereka akan bagi seat itu pada mereka untuk duduk. Kebanyakan mereka macam tu, walaupun perangai diorang tu keras, tapi mereka sangat menjaga wanita-wanita mereka. Di sana seperti itu. Ajuz. Dan juga ada kasal. Apa beza ajuz dan juga kasal? Ajuz ini ingin melakukan sesuatu ketaatan, ingin berbuat sesuatu kebaikan, tapi tak ada kemampuan untuk melakukan itu. Contoh paling mudah saja, dia nak pergi melaksanakan solat dekat masjid secara berjamaah, tapi tak ada kemampuan secara fizikal untuk pergi ke masjid melakukan solat secara berjamaah. Dah tak ada kemampuan itu. Mungkin sakit dan mungkin yang lain-lain. Itu ajaz. Tapi kalau kasal, ada kemampuan, boleh pergi ke masjid sebenarnya, tapi dia pilih untuk tak melakukan hal tersebut. Jadi mintalah pada Allah agar kita dihindari daripada hal-hal seperti ini. Waliyazubillah, waliyazubillah. Baik tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya duduk di sini menggantikan kuliah Ustaz Tunggul Wahidin Soekarno. Ustaz Tunggul sekarang berada di Tanah Jawa, sudah 2 minggu. InsyaAllah minggu depan Jumaat dia itu sampai dari sana. Jadi kebiasaannya, kalau saya available, insyaAllah saya akan gantikan kuliah beliau. Jadi saya tengok tadi jadual ataupun subjek kitab yang dibawa itu kitab apa? Kelebihan ulama dan juga ilmu, ya. Kelebihan ulama dan juga ilmu. Kitabnya tak ada pada saya, jadi kita bicara yang mudah-mudah saja insya-Allah. Yang memudahkan saya dan memudahkan tuan-tuan untuk mencerna lah, minta-minta ada manfaat yang kita boleh ambil. Jadi tuan-puan sekalian, ada satu ibrah ataupun satu pelajaran ataupun satu kalimat cantik yang kita dapatkan dari kitab Hikam mengenai syukur. Mengenai syukur dan juga nikmat. Di situ dikatakan apa? Man lam ya'rif qadrun ni'am biwujdaniha 'arrafahallahu bifuqdaniha. Man lam ya'rif
qadrun ni'am biwujdaniha arrafaha Allah bifuqdaniha. Ini kalam hikmah dari kitab hikmah, dari kitab hikam itu sendiri. Hikam itu apa? Jamak daripada hikmah. Jadi apa maksudnya lebih kurang? Maksudnya siapa yang belum merasa kewujudan, keberadaan, keadaan, keadaan, adanya suatu nikmat itu, Allah akan bagi tahu dekat kita kewujudan nikmat itu dengan dihilangkan nikmat tersebut. Siapa yang belum merasa suatu nikmat dengan keberadaan nikmat itu, arrafahallahu, Allah akan bagi pada dia itu rasa, bagi dia itu tahu kalau itu adalah nikmat dengan bifukdaniha, dengan dihilangkan nikmat tersebut. Jadi boleh-boleh tangkap eh, minta-minta saya tak peningkan kepala tuan-tuan. Sebab hikam ini memang bahasanya jelimet. Saya sendiri tak berani bawa kitab hikam. Pernah cuba berani-berani, saya gantikan kuliah Ustaz Tunggul, saya baca kitab hikam, waduh, saya yang nyesal waktu itu. Ya, sebab hikam ataupun ilmu tasawuf ini tuan-tuan, dia bukan setakat menyampaikan, tapi diikuti dengan amalan. Barulah boleh kita sampaikan sesuatu itu sampai tepat ke hati. Cuma hari ini sebagai bahan kuliah sajalah. Siapa yang belum merasakan suatu nikmat dengan keberadaan nikmat itu, Allah akan bagi dia rasa ataupun bagi dia tahu nikmat itu dengan dihilangkan nikmat tersebut. Jadi tuan-tuan, soal nikmat ataupun mensyukuri nikmat yang Allah berikan ini penting sekali. Penting untuk kita ulang-ulang. Bahkan ada sebahagian ulama menyatakan mereka-mereka yang mensyukuri nikmat ataupun tergolong mereka yang bersyukur pada Allah itu, level mereka itu lebih tinggi ataupun level dari ketakwaan itu sendiri. Sebab Allah sendiri yang bagi tahu dalam Al-Quran betapa sedikit ni manusia yang bersyukur pada Allah, berterima kasih kepada Allah. Bahasanya dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyash syakur, dan sangat sedikit di antara hamba-Ku itu yang mahu berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa contoh kata kita tak merasakan kesihatan itu sebagai sebuah kenikmatan sampailah dihilangkan nikmat ini. Kita tanya pada diri kita sendiri, contoh macam saya. Sudah lebih seminggu ni saya sakit kaki sangat. Terlalu sakit kaki saya dikarenakan tergelincir ketika cuci kolam ikan di rumah saya. Badan 130 kg, tergelincir pula tuan-tuan. Dia makan masa untuk sembuh. Kalau saya borak dengan orang tu, dia kata rasa macam tak normal dah kau punya kaki lepas ni. Dia sampai dia takutkan ke, dia nak kuatkan saya pun saya tak pasti. Tapi terasa sangatlah tuan-tuan ya. Tergelincir, kemudian dengan hilangnya nikmat kesihatan ini, kita nak sujud pun susah. Ya, kita nak duduk antara dua sujud pun sangat-sangat susah. Kadang-kadang itu tak tahan sangat, kita memang pakai kerusi. Usia berapa tahun? 39 tahun baru, Masya Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, itu baru terasa bifukdaniha. Dulu waktu kita boleh sujud betul-betul, rukuk betul-betul, ya kadang-kadang kita culas. Kadang-kadang kita tak manfaatkan hal tersebut betul-betul. Itu kita ambil sebagai contoh kesihatan. Ataupun harta lah, kita merasakan harta ini penting. Ataupun boleh memberikan kepada kita suatu kebahagiaan, merasakan seperti itu. Baru boleh bahagia kalau ada ratusan ribu ataupun juta-juta dalam akaun. Kita tak merasa lagi dihilangkan harta itu betul-betul apabila kita tak merasakan yang namanya keberkatan harta tersebut. Keberkatan harta ini macam mana sih tuan-tuan? Semua orang pun tahu, sedikit tapi bagi manfaat yang banyak. Sedikit tapi memberikan manfaat yang banyak, itu barakah namanya. Jadi kalau keberkatan harta ini hilang banyak, itu tak memberikan apa-apa yang namanya keberkatan pada diri kita. Saya bagi satu contoh mudah tuan-tuan, contoh mudah. Dan ini statement ini dikeluarkan oleh seorang yang saya fikir ramai di antara kita bercita-cita nak jadi macam dia. Ha, ya, siapa dia? Dato' Alif Syukri. Siapa yang tak kenal Dato' Alif Syukri? Semua orang pun kenal lah, ya. Yeah? Walaupun tak beli dia punya produk, walaupun tak support beberapa dia punya video klip ke apa ke, tapi kita pun kenal. Dia alhamdulillah orang Melayu Islam yang kaya, katanya taat betul pada ibunya ataupun orang tuanya, dan dia tu dikurniakan kekayaan yang dahsyat. Kedahsyatan kekayaan dia ini sampai dia punya rumah itu pun katanya harga puluhan juta. Dia punya sekali dengan dia punya perabot apa segala macam sesuatu. Pernah suatu waktu dia keluarkan satu statement, tuan-tuan boleh cek ini. Dia dah dapat macam-macam, nak dibandingkan dengan kita-kita ini sebagai contoh, dah dapat macam-macam tapi pernah keluarkan statement, aku rasa macam hidup aku ni kosong. Itu
Saya bersyukur dia keluarkan statement ni bukan sebab saya syukur dia itu rasa tak enjoy dengan kenikmatan yang didapatkan itu. Tapi ada orang yang diberikan kenikmatan yang super dahsyat seperti ini, dia tak rasa dia tak enjoy. Aku rasa macam aku dah tak bolehlah tinggal kat rumah yang harga puluh juta ni. Aku rasa aku nak tinggal kat apartmen kecil je lah. Aku rasa aku tak perlu kereta-kereta yang besar-besar ni. Aku rasa dia rasa seperti itu. Ya. Jadi perasaan seperti ini tuan-tuan harus kita ambil pelajaran. Harus kita ambil pelajaran. Kita tak nak kenikmatan walaupun bukan jutaan ringgit yang Allah bagi pada kita ini, sedikitnya itu menjadikan kita merasakan itu ada sebuah kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum hilang kenikmatan itu, kenikmatan merasakan kalau itu sebuah kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, memang susah untuk disampaikan. Tapi ada tak yang merasa dia itu dah tak memerlukan yang namanya apa-apa yang ada di sekitarnya ini, dia rasa dia tak enjoy dengan ada sesuatu yang Allah berikan pada dirinya di sekitarnya itu. Terlalu ramai. Jadi waliyazubillah tuan-tuan, berangkat dari ibrah ataupun kalimat yang kita belajar dari kitab Hikam ini, saya nak mengulang untuk kuliah subuh kita pagi hari ini akan apa yang diajarkan oleh Al-Imam Abu Layth As-Samarqandi. Al-Imam Abu Layth As-Samarqandi mengajarkan kita, dan ini rujukannya kita boleh dapatkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan untuk mereka-mereka yang lalai. Di situ Al-Imam Abu Layth As-Samarqandi mengajarkan kepada kita untuk setiap harinya mengucapkan 4 kalimat syukur. Yang mana 4 kalimat syukur ini Ustaz Tunggul Wahidin sering share, saya pun beberapa kali share pada tuan-tuan, dan bukan setakat kita sharing pada tuan-tuan puan-puan sekalian, kita pun mengamalkan ini setiap harinya, terutama santriwan, santriwati, anak-anak murid kita yang berada di tanah Jawa sana, yang tuan-tuan berikan sedekah untuk pondok kita di sana setiap harinya. Dulu sebelum kita ada pondok dekat Jawa di Bukit Cerakah, setiap harinya selepas melaksanakan solat subuh, kita akan ramai-ramai sebut 4 kalimat syukur ini. Biar kita sedar, biar kita tahu Allah itu ternyata sudah berikan kepada kita segalanya. Tak ada yang Allah tak berikan kepada kita. Okey, apa dia 4 kalimat syukur itu? Ungkapan ini apa? Ya Allah, aku bersyukur kepadamu kerana engkau telah menjadikan aku orang yang beriman, orang Islam, bukan orang kafir. Kedua, Ya Allah, aku bersyukur kepadamu kerana engkau telah menjadikan aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, Ya Allah, aku bersyukur kepadamu kerana engkau telah menutupi dan merahsiakan segala dosa-dosaku selama ini. Dan yang keempat, Ya Allah, aku bersyukur kepadamu kerana engkau telah menjadikan rezekiku tidak dikuasai oleh orang lain. Jadi bila kita ungkapkan 4 syukur ini tuan-tuan, tahulah kita ternyata Allah itu sudah berikan kepada kita semuanya. Tinggal kita saja yang kurang rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, pertama kita cuba bahas sedikit-sedikit tuan ya, dengan waktu yang tersisa. Pertama, kenapa perlu kita ungkapkan pada Allah, Ya Allah, aku bersyukur padamu kerana engkau telah menjadikan aku orang yang beriman, orang Islam, bukan orang kafir. Pastinya tuan-tuan, kita tahu realiti yang ada dan kita tak boleh nak nafi pun. Kalau di atas muka bumi ini sekarang sudah ada hampir 8 bilion manusia. Dari 8 bilion manusia ini, tak sampai 2 bilion yang berstatus sebagai Muslim ataupun orang yang beriman pada Allah. So, siapa yang majoriti sekarang? Majoritinya orang yang tak Muslim, yang tak beriman itu adalah lebih banyak ataupun lagi dahsyat daripada keberadaan orang Islam itu sendiri. Tuan-tuan, walaupun kita termasuk di antara agama yang termasuk agama yang paling pesat orang-orang peluk agama Islam. Islamofobia itu digembar-gemburkan, orang ditakutkan dengan Islam, tapi ramai orang peluk agama Islam. Cuma jelas statusnya sekarang ini orang yang non-Muslim jauh lebih ramai dari orang Islam. Tengok pada fakta ini sahaja tuan-tuan, kita merasakan, Ya Allah, syukurnya engkau dah pilih aku jadi orang Islam. Itu kalau kita tengok pada fakta dunia sekarang. Artinya iman Islam yang kita dapatkan sekarang ini, benda yang Allah dah hadiahkan pada kita tanpa perlu susah payah untuk kita dapatkan. Jadi tak bersyukurnya kita tu dimasukkan pada situasi mana? Kita ini tak dimasukkan dalam kesyukuran ataupun termasuk kategori orang yang bersyukur pada Allah seandainya sudah diberikan iman Islam tapi tak nak menjaga iman Islam itu.
Sebab itu perlu kita katakan syukur. Orang yang berstatus beriman Islam itu banyak sekali. Tapi berapa ramai di antara kita risau, risau kalau imannya Islami itu rosak. Perlu kita jaga. Sebab ada bahasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita highlight, yang perlu kita ingat-ingat lagi akan sifat iman itu. Apa kata Rasulullah? Iman yazdad wa yantaqis. Iman itu boleh berada dalam situasi yang prima, situasi yang kuat, dan boleh jadi berkurang, bertambah dan juga berkurang. Yazdad bi'e, yazdad dengan apa? Kata Rasulullah, bitta'ah, dengan ketaatan. Yantaqis, berkurang dengan apa? Bil ma'asi, dengan kemaksiatan yang kita lakukan. So fokusnya apa? Agar kita termasuk di antara hamba Allah yang mensyukuri iman. Kurang-kurangkanlah maksiat pada Allah dan mintalah pada Allah agar keimanan kita ini bertambah dengan amal soleh yang kita lakukan. Dan itu pun perlu minta pada Allah dengan doa. Paling tidak minta kekuatan agar kita boleh meninggalkan bentuk kemaksiatan. Walaupun itu sangat mustahil. Mustahilnya itu bagaimana tuan-tuan? Sebab ikut pada status kita yang bukan Nabi. Kita ini tidak maksum dan Allah itu menggelarkan dirinya sebagai ghafir ataupun ghafur ataupun tawab. Artinya ada kita, ada potensi kita untuk melakukan yang namanya dosa. Tapi sebagai orang beriman dia akan kembali ke jalan lagi. So ada doa tuan-tuan. Doa minta pada Allah agar kita ini diberi kekuatan meninggalkan maksiat. Apa dia doanya? Ini pun doa yang jarang-jarang kita dengar, tapi sebahagian anak-anak yang berada di ma'had tahfiz saya pernah dengar, ya, waktu bulan Ramadan mereka menjadi imam, ada mereka minta pada Allah dengan doa ni. Doa minta diberikan kekuatan agar meninggalkan kemaksiatan. Dan alhamdulillah saya ingat saya pun dah sering share pada tuan-tuan. Cuma saya pribadi, saya dapatkan doa ni pada mushaf ataupun Al-Quran kecil yang saya beli waktu dekat Mesir sana. Tahun 2016 baru jumpa doa tu. Cantik doanya. Ya, pada doa khatam Al-Quran, saya buka, tahu-tahu ada sikit doa itu yang kita minta pada Allah agar diberikan keringanan ataupun kemudahan meninggalkan maksiat. Jadi tuan-tuan, apa doanya? Jom tuan-tuan ikut ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma irhamna bitarki al-ma'asi abadan ma abqaitana. Kita ulang, ya. Allahumma irhamna bitarki al-ma'asi abadan ma abqaitana. Amin rabbal alamin. Jadi ini doa cantik, pendek tapi cantik. Apa dia? Ya Allah, rahmati kami, tolong kesian kat kami, bantulah kami agar kami dapat meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Al-ma'asi jamak dari maksiat. Segala macam bentuk kemaksiatan, abadan ma abqaitana, selagi hayat dikandung badan. Abadan itu selamanya, ma abqaitana selagi kami itu hidup. Tapi pakai terjemahan cantiknya, selagi hayat dikandung badan. Minta tolong pada Allah. Minta Allah agar rahmati kita, kesian kat kita. Kalau tak, badan sadu pun tuan-tuan. Makan benda yang paling bernutrisi harganya beribuan. Ribuan pun tuan. Kita itu ringan saja melakukan maksiat. Berapa ramai yang seperti itu? Ramai. Sebab itu kena ataupun perlu kasihan Allah untuk diri kita agar kita diberikan kekuatan meninggalkan maksiat. Tuan-tuan, maksiat zaman sekarang ini mudah. Ya, su'uzan itu pun maksiat, ya. Apalagi tuan, ya. Sangat mudahlah, susah. Susah untuk kita sebutkan pada tuan sebab kita sendiri pun tahu macam mana diri kita ini ketika kita bersendirian, ketika kita dengan handphone, ketika kita melihat orang yang diberikan kenikmatan sekian-sekian kemudian keluar seuzan. Kita sendiri tahu. Kita sendiri tahu. Zaman handphone apatah lagi. Semuanya mudah. Semua kita boleh share, semua kita boleh tulis, semua kita boleh tatap, semua kita boleh dengar, semuanya. Jadi minta pada Allah SWT agar diberikan rasa kesian itu. Jadi untuk menjaga yang namanya bentuk keimanan yang Allah sudah berikan pada diri kita sekarang ini. Jadi salah satu caranya apa? Dengan kita membanyakkan melakukan ketaatan pada Allah. Ya, itu saya sebagai rasa bentuk syukur. Allah dah bagi pada kita iman. Jadi cara yang lain itu apa? Sekarang kita minta pada Allah agar kita ditinggalkan atau dimudahkan meninggalkan maksiat. Sekarang minta pada Allah agar kita ini boleh melakukan ketaatan. Di antara caranya itu doa juga. Doa ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya.
Artinya hidup ataupun mati itu dua-duanya baik. Doanya apa kita selalu dengar ini? Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Pernah dengar ya, tuan-tuan? Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Selalu ini, insyaAllah, insyaAllah kita selalu dengar. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami, kami hidup ini, entah berapa umur itu, ziyadatan lana fi kulli khair, tambahnya kebaikan untuk diri kami. Jadikan hidup ini itu bertambah kebaikan. Wa ja'alil mauta, dan tolonglah, tolong wahai Tuhan, kalau kami itu mati, rahatan lana min kulli syar, itu sebagai rehatnya kami dari segala kesyar ataupun kejahatan yang kami lakukan. Sebab itu tuan-tuan, siapa pun orang yang kita sembahyangkan ini, ini adabnya, kita belajar di kitab tasawuf, akan ada pertanyaan daripada imam selanjutnya, terutama di Nusantara kita ini, bertanya, apa yang kita katakan pada mayat ini, apa yang kita katakan pada jenazah ini, baik ke tak baik dia pada hidupnya itu, kita katakan dia ini baik. Sebab apa? Paling tidak matinya dia itu sebagai rehatnya dia melakukan ketidakbaikan ataupun kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Katakan saja. Tak perlu kita katakan dia ni dulu hidup macam mana, itu sudah selesai itu tuan-tuan. Tinggal bagaimana ketika hujung hidupnya itu kita katakan dia itu baik. Sebab Rasulullah pun memberitahu seperti itu. Sebab itu perlu yang namanya bantuan doa juga. Doa itu kan kata Rasulullah silah al-mu'min, senjatanya bagi orang beriman. Tapi sayang kita tak pernah ataupun jarang-jarang pakai yang namanya senjata orang beriman ini. Jadi tuan-tuan, di antara cara mensyukuri yang namanya iman, minta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari melakukan kemaksiatan, dan minta pada Allah agar hidup yang Allah berikan pada kita sekarang ini sebagai bertambahnya kita melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang lain itu bagaimana agar iman kita ini subur? Mudah. Ada kalimah ataupun hadis Rasulullah memberitahu kepada kita dengan kalimah berbunyi apa? Jadidu imanakum biqawli la ilaha illallah aw kama qala. Jadi refresh, renew, tajdid, perbaharui iman kalian dengan qaul la ilaha illallah, dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi kalimah la ilaha illallah ini tak perlu kita tunggu waktu majlis tahlil malam Jumaat saja. Seingat saya, waktu saya kecil dulu, ya, waktu kita kecil kita sering pergi ke masjid, selalu sangat pak imam itu bimbing jamaahnya dengan tahlil ini. Tak payah tunggu malam Jumaat. Dia lepas la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lepas baca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 kali itu, at least sebelum doa tu dia akan masukkan dengan kalimat afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Kan begitu. Dulu-dulu saya ingat lagi tahun 90-an sebelum saya pergi ke pondok, paling tidaklah ke Bukit Cerakah, Kak Meru itu, dia punya pak imam sering, ya, sebaik-baik zikir ketahuilah sesungguhnya diri itu adalah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak sampai 33 pun. Tapi at least tuan-tuan, ini kita jadikan sebagai sesuatu yang serius untuk kita ulang-ulang. Tahu kita Allah itu bukan main sayang enggak kita. Allah tu nak refresh kita punya iman setiap hari, diwajibkanlah kepada kita untuk kita solat. Dalam solat itu sendiri ada kalimah syahadah. Artinya pengakuan kalau tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi luar daripada itu, kita jadilah seorang yang memiliki kekuatan untuk sering mengucapkan kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah ini mudah tuan-tuan. Tapi kalau kita tengok dia punya kelebihan itu apa? Di antaranya, pernah suatu waktu Sayyidina Musa alaihi salam bertanya pada Allah Subhanahu taala agar akan qadar. Qadar itu kadarlah, kadar. Kadar yang namanya kebesaran kalimah tauhid la ilaha illallah ini. Diberitahu apa kepada Sayyidina Musa alaihi salam? Seandainya la ilaha illallah itu diletak pada suatu timbangan dan diletakkan langit dan bumi pada satu timbangan yang lain, sudah pasti la ilaha illallah itu jauh, jauh lebih berat daripada besarnya langit dan juga bumi. Kadar ataupun beratnya langit dan juga bumi, itulah ilaha illallah. Tinggal kita nak biasakan ataupun tidak sajalah. Itu ya, nak biasakan ataupun tidak. Jadi langit dan bumi Allah ini macam mana luasnya? Saya pernah like ataupun pernah terbaca satu page tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan, puan-puan ada yang namanya Facebook, silakan like satu page namanya Astronomy dan Science. Saya jahil dalam ilmu sains dan juga astronomi ini, tak tahu. Tapi bukan kita tak boleh baca, kita boleh baca.
yang pernah dieksplor sampai tahun 2022 ni, langit Tuhan ini tak pernah melebihi langit yang pertama. Itu kesepakatan untuk semuanya. Kita pun tak tahu langit kedua itu macam mana. Yang jelas kita nampak ini Milky Way, kemudian ada lagi galaksi yang lain. Itu teropong yang super duper canggih, dan itu di apa nama, kalau pakai bahasa orang edit tu apa, dilapis-lapis lagi biar kita boleh nampak yang namanya galaksi yang lain. Tuan-tuan, matahari itu berada di langit yang pertama. Dalam page astronomi dan sains ni, dia dah bagi tahu, nak kata besarnya langit Tuhan, ini baru langit eh, belum cerita soal arash lagi, belum cerita pasal wasi'a kursiyuhu samawati, kan. Jadi kita cerita pasal ayatul kursi, bukan cerita pasal itu lagi, cerita pasal langit eh. Matahari menuju ke bumi, jaraknya itu jutaan tahun cahaya. Artinya cahaya, kalau kita buka cahaya itu sampai ke situ, itu tuan-tuan cuma beberapa second saja untuk capai ke matahari, itu makan jutaan tahun cahaya. Jauh. Tapi diizinkan Allah matahari ini boleh memanasi bumi. Artinya nanti kalau kita punya side bumi ini, waktu siang akan datang cahayanya itu ke kita, ditambah bukan setakat cahaya tapi rasa panas dari matahari itu. Jadilah kita tengok di sekeliling kita ada bumbung, ada kipas, ada aircon, semuanya untuk menahan kita dari cahaya matahari tersebut. Jutaan tahun cahaya ni sampai ke kita. Sedahsyat itu dia boleh menerangi bumi dan memanasi bumi kita ini tuan-tuan, tapi dia tak mampu untuk menjadikan langit pertama itu terang tuan-tuan. Nak kata langit Tuhan itu super besar. Kalau kita sendiri tengok pun dekat yang namanya apa yang di-share oleh astronot-astronot, mereka berada dekat luar sana, mereka punya satelit apa segala macam sesuatu, kat sana tu pun bukan terang macam kat sini. Kat sana itu gelap, hampa seperti itu tuan-tuan. Tak mampu untuk menerangi langit Tuhan, langit Allah SWT, walaupun cahayanya sampai ke kita dan kita rasakan panas seperti sekarang. Sejak lagi pukul 9, pukul 10 kita boleh rasa dia punya panas. Kenapa tiba-tiba masuk ke sini? Allah itu nak bagi dekat kita syurga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang pada akhir hidupnya itu dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah pada akhir hidupnya itu, dakhala al-jannah. Tanpa syarat a, i, u, ba, bi, bu, ta, ti, tu, dia itu masuk syurga Allah SWT. Tinggal nak tengok kita serius ataupun taklah. Allah nak bagi dekat kita syurga. Allah kata syurga itu seluas apa, lebih luas dari seluas langit dan juga bumi. Mana ayatnya? Syurga itu seluas langit dan juga bumi. Tuan-tuan tengok surah Ali Imran ayat 133. Wallazina idza fa'alu wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Cepatlah minta ampun kepada Tuhan kalian, nanti kalau kita sudah diampuni akan diberikan kepada kita syurga. Arduha itu luasnya, dia tak pakai hamzah tapi ain. Arduha itu keluasannya, itu seluas langit dan juga bumi. U'iddat lil muttaqin, diperuntukkan khas untuk mereka yang bertakwa pada Allah SWT. Jadi salah satu bentuk ketakwaan, la ilaha illallah itu kena selalu jadi sesuatu yang kita ucapkan. Sahabat saya namanya Zalnun Abdul Mu'iz. Dia ini super senior yang saya ceritakan tadi, saya belum cerita. Zalnun Abdul Mu'iz ini sekarang dia mengajar bahasa Arab. Sering share, tapi dia punya team yang mengajar bahasa Arab di Radio Aikim. Jadi tuan-tuan, Zalnun Abdul Mu'iz ini waktu berada di Cairo dulu pernah, ataupun bukan pernah lah, dia masuk pada satu tariqah, pada satu tarikat. Tariqah namanya Burhamiyah. Waktu saya sampai kat sana tahun 2005 dulu, ternyata ramai Malaysian student yang ikut tariqah ini. Bagus tariqah ini, mereka modern tuan-tuan. Kalau ada majlis maulid Nabi, kan selalu ada perarakan besar-besaran dekat sana. Geng-geng tariqah kat sana ada beratus kalau bukan beribu tuan. Tariqah Burhamiyah ni, wah, mereka smart. Pakai suit, kemudian pakai necktie, mereka jalan ramai-ramai selawat kat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit moderate. Jadi tuan-tuan, apa yang mursyid dia ijazahkan kat dia untuk dilakukan? Apa yang mursyid dia ijazahkan dia untuk dilakukan setiap hari? Tuan-tuan, sehari dalam 24 jam Allah bagi kat dia, dia itu tak kurang dari 70,000 ucap kalimah la ilaha illallah. Tuan bayangkan.
dalam selimut ucap la ilaha illallah naik bas itu dia bawa tasbih. Tasbih tariqah kat sana itu, geng-geng tariqah ini ada 99 mata, kemudian ada tangkai-tangkainya. Setiap tangkai ini kalau satu bijinya ini 1000, tangkai yang ini 100, itu begitu banyak. Wallahu ta'ala alam, ada tak contohnya kat sini, tapi kat sana ada. Itu belum zaman digital lagi. Sampaikan dia nikah, apa, ada majlis walimah dekat kota Damansara, tuan-tuan, saksinya ramai, semua sahabat-sahabat kita datang tengok. Dia masih lagi ketika perarakan dia itu naik ke atas meja untuk makan, apa nama, makan beradat itu, masih lagi bawa tasbih untuk dia paksakan diri dia setiap hari dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Dan hakul yakin saya yang seperti ini insyaAllah dimudahkan Allah untuk meninggal mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ada tak di antara tuan-tuan, puan-puan, minggu ni, dua minggu ni tengok benda ni viral, super viral, khatib ke atas mimbar, dia meninggal ketika mengajak syahadah, syahadu la ilaha illallah, orang begitu tak meninggal dunia. Tak semua orang diberikan kesempatan boleh khutbah atas mimbar, kemudian mengucap kalimah la ilallah, kemudian meninggal. Berapa ramai khatib yang ke atas mimbar ini, berapa ribu kat negara kita, meninggal mengucapkan kalimah la ilallah. Tak semua kan? Artinya dalam apa segala situasi yang Allah peruntukkan untuk kita, dalam hidup kita, ketika meniagalah, ketika kita itu nazak sendiri dekat hospital lah, ketika kita accident lah, kita nak secara automatik la ilaha illallah itu terkeluar ataupun terpacul dari mulut kita, tuan-tuan. Saya ada satu kisah. Kisah ini pun famous. Ini pengalaman pribadi. Famous ni apa? Sebab saya dah cerita pada tuan-tuan banyak kali. Masjid saya ada seorang Bilal, Bilal rakyat. Dia sebenarnya kita nak masukkan dalam AJK yang utama lah, main AJK itu. Tapi sebab IC dia bukan IC biru, jadi sebab dia itu rajin, suaranya pun sedap, kita jadikan dia itu Bilal rakyat. Biar kita tak kehilangan dia lah, kita nak jaga dia, suaranya itu sedap. Namanya Faizul. Saya panggil dia Wak Faizul. Profesi driver lori untuk kedai hardware, tuan-tuan. Tapi subhanallah rajin. Orang badannya tough, tuan-tuan. Tapi hatinya itu super lembut. Nak kata lembut hatinya sampai sekarang, kalau ada majlis ta'alim, kalau kadang-kadang kita lepas subuh, tak ada kuliah subuh kan, tapi dia masih stay lagi kat sini, kita akan baca kitab Fadailul Amal. Sikit-sikit dia macam ni. Astagfirullah. Dia cepat sangat nangis orang itu. Orangnya tough, tuan-tuan, pekerjaannya macho, driver, tuan. Bilal, tapi hatinya itu super lembut, lembut. Senang sangat nak usik dia punya hati itu. Dia akan cepat menitik air mata. Qadarullah, satu waktu dia nampak di hujung bukit, Bukit Cerakah tu, orang accident. Dia nampak. Kemudian dia berhenti, terperosok dekat bawah lori itu, dia berhenti kat situ. Alhamdulillah orangnya masih hidup. Mudah kata nyawa-nyawa ikan lah. Masih boleh cakap lagi, panas lah, aku nak air lah. Apa dia boleh buat? Dia payungkan dan dia nak bagi air dekat orang tersebut. Dia nak bagi air. Tapi orang yang dah datang kat situ cakap, tak payah bagi, bahaya. Entah betul ke tak betul secara medical. Kata orang ni nak air, tapi tak payah bagi, nanti boleh teruk orang ni, lagi mati lagi teruk. Jadi dia tak bagilah, dia ada air, dia nak bagi tak dapat, cuma dia boleh payungkan. Sampailah orang tu tak sedar diri, tuan. Ingatkan setakat tak sedar diri, tapi rupanya meninggal. Disahkan bila ambulans sudah sampai. Okey, tutup cerita. Saya bukan nak kata orang yang meninggal ni su'ul khatimah ataupun tak. Tutup cerita kat situ, tuan-tuan. Beberapa minggu ke depan, kita duduklah lepas salat subuh itu, baca kitab Fadailul Amal. Bab la ilaha illallah. Kita baca la ilaha illallah, apa kelebihannya, fadilah dia, apa segala macam, selesai. Kemudian bila dah tutup buku, tahu-tahu dia cakap, ya Allah, astagfirullahalazim. Kenapa wak? Akulah minggu lepas, katanya tu, ada orang nazak depan mata aku, kenapa ya aku lupa nak ajarkan dia talqin la ilaha illallah. Kok boleh ya aku lupa ajar dia la ilaha illallah? Faham tak? Tak nak faham, boleh tangkap apa yang saya maksudkan. Jadi la ilaha illallah ini, tuan-tuan, kalau tak biasa di ucapan kita, dia bukan jadi kalimah yang kita prioritikan untuk kita ucap. Walaupun dekat sebelah kita ni ada orang yang sedekat ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dilupakan oleh Allah. Bukan dia tak tahu soal talqin, bukan dia tak pernah hadir majlis ta'lim, bukan dia tak dekat pada Allah. Tapi kalau sudah lupa tu, ya lupa. Artinya apa kalau bukan dengan usaha kita sendiri untuk dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah? Usaha, tuan-tuan. Jadi kalau dikatakan dalam sunnah itu, setiap hari kalau kita baca maksurat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, kan gitu. Ya, diucap.
Jangan kira, jangan berkira, sudah. Priority nombor satu, handphone nanti, ni nanti, kalau pun nak masak, la ilaha illallah wa la syarika lah. Dan biasakan itu, anak-anak kita, baby-baby kita, cucu-cucu kita, apa kita punya doyan selalu? La ilaha illallah, kan? Itu kena biasakan. Sebab kita pastinya nak meninggal mengucapkan kalimah, tauhid la ilaha illallah, di mana pun kita ini meninggal dunia. Dan bestnya tuan-tuan, la ilaha illallah ini, mengikut pada piawaian iman yang kita ada sekarang, boleh menguatkan kita punya iman. Apa bahasa Rasulullah tadi? Jadidu imanakum biqawli la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Kita syukuri. Syukur diberikan iman oleh Allah, diikuti dengan action. Susah tak ucapkan kalimah la ilaha illallah? Tak susah. Tapi berapa ramai di antara kita membiasakan dirinya untuk ucapkan kalimah ini? Tengok penutup tahlil tu. Kalimatul haq, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Kalimah yang paling benar, dengannya kita hidup dan dengannya kita mati, dan dengannya insyaallah kita dibangkitkan bersama mereka yang beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kuncinya apa? La ilaha illallah saja, tuan-tuan. Jadi ini kita perbanyak, tuan ya. Jadi mensyukuri iman. Dan apa lagi cara yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar iman yang sudah ada pada diri kita ini agar sentiasa kekal, sentiasa baik, selalu sehat? Macam mana caranya? Salah satu caranya adalah dengan banyak memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran ada ayat berbunyi apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan, dipertontonkan kepada mereka yang beriman ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imana. Keimanan mereka itu bertambah. Itu jelas. Menambahkan iman caranya apa? Banyak membaca ayat Allah, memperhatikan ayat Allah. Ayat Allah ini ada dua. Satu kauniyah, apa yang Allah ciptakan di sekeliling kita sebagai bentuk ayat Allah SWT. Lagi satu memang ayat Al-Quran. Jadi mudahlah. Sebenarnya mudah. Segala sesuatu yang ada di sekeliling kita ini sebagai ayat-ayat Allah SWT. Tuan-tuan, tak perlu kita tunggu langit itu ataupun awan ke atas itu ada berbentuk alif lam lam ha baru nak tambah kita punya iman. Tak payah nak belah buah tembikai dulu jadi kat dalam tu ada tersusun yang namanya biji-biji bentuk alif lam lam ha baru la ilaha illallah baru rasa bertambah iman. Tak perlu sebenarnya. Orang beriman ini cukup fikir soal, okey. Apa contoh? Apa contoh? Mudah ya. Katalah siapa yang kena COVID hari itu? Ada yang kena COVID ya. Risau tak kalau kita punya kadar oksigen itu bawah 92? Bukan 90, 92. Mak saya 91 langsung masuk hospital. Mak saya lagi seorang yang kat sini itu lagi 2 minggu intubated. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya cik, masih lagi. Masih lagi ada. Jadi tuan-tuan, harga oksigen itu sendirilah. Waktu itu satu tabung itu berapa? Kalau private tuan-tuan tahu berapa puluh ribu orang ya di kuarantin kat hospital. Itu cukuplah, artinya tak payah yang lain-lain, tak payah yang lain-lain. Contoh kata deria bau. Kalau yang dah pernah kena COVID ini, saya fikir dia rasa syukur sangat. Dia itu dapat rasa sesuatu masin sangat, dia tak marah, manis sangat, dia tak marah sebab dia pernah rasa sesuatu yang dia tak dapat rasa. Alhamdulillah aku dapat rasa masin. Ataupun deria bau. Tuan-tuan, bau busuk macam mana pun, wangi macam mana pun, itu semuanya disyukuri. Dan ini semua kebesaran Allah SWT. Paling tidak ayat-ayat Allah seperti ini menjadikan kita ini makin tahu kalau kita ini super lemah, sangat lemah, dan Allah itu maha kuat. Perhatikan ayat Allah. Dari ayat kauniyah, ayat sekeliling kita. Kalau daripada ayat Al-Quran, oh banyak. Super banyak tuan-tuan dari Al-Quran itu. Apa yang kita nak ambil? Yang boleh menjadikan iman kita ini kuat. Di antara ayat favorite yang mudah Allah bagi tahu dekat kita soal perumpamaan nyamuk. Allah kata innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tak akan malu untuk mempertontonkan kepada kita orang yang beriman ini ataupun kepada manusia ini suatu perumpamaan bahkan dengan nyamuk sekalipun. Atau yang lebih kompleks, lebih complicated dari nyamuk itu Allah boleh pertontonkan dekat kita sebagai bentuk ayat. Bestnya lepas tu Allah bagi tahu respon setiap manusia. Yang beriman macam mana responnya, yang kafir ada responnya lagi. Kita nak tengok respon yang mana untuk diri kita agar iman kita ini naik. Orang beriman, fa ammal ladzina amanu fa ya'lamun annahu alhaqqu min rabbihim. Beriman tahu kalau ini betul-betul kebenaran datang dari Tuhan. Walaupun itu sebatas nyamuk, tapi orang beriman tahu ini ayat Allah.
Cuba tengok respon orang kafir. Ada tak kita yang merespon seperti ini walaupun kita bukan kafir? Wa ammal ladina kafaru fayaqulun madza aradallahu bihadza mathala. Bagi orang-orang yang kafir tak beriman pada Allah, mereka akan kata, Allah nak apa dengan perumpamaan nyamuk ni? Tak boleh bagi perumpamaan yang lain ke? Dia sama. Macam kita ni, Allah bagi dekat kita COVID, tahu-tahu solat kita pun biasa-biasa aje. Selawat kita pun biasa-biasa aje. Istighfar kita pun biasa-biasa saja. Macam nampak, ah bagi COVID tak apalah. So tak rasa apa-apa, aku pun tak kena dah. Dah ni semua dah kita dah vaksin, aku pun tak kena, kena pun aku dah sembuh balik. Tak diikuti dengan action. Apa bezanya dengan orang kafir kata, fa yaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Allah nak apa dengan perumpamaan ini? Macam tak ada beza. Walaupun kita bukan orang kafir. Jadi contoh kita ambil nyamuk ini, kenapa Allah bagi nyamuk? Ha, perhatikanlah nyamuk itu. Macam mana dahsyatnya nak nyamuk. Ciptaan Allah keluar dekat air, kemudian boleh pula lepas tu dia itu terbang, kemudian boleh pula dia itu bius kita dengan ambil kita punya darah dan kita tak rasa apa-apa. Kemudian boleh pula bunuh. Katanya dalam rekod, kita boleh Google. Haiwan yang paling apa, haiwan pembunuh nombor satu dunia ni bukan ular kobra, bukan ular sawa, bukan buaya, bukan harimau, bukan singa, tapi benda kecil nyamuk yang kita boleh bunuh macam tu. Berapa ribu orang setiap tahun? 120 ribu orang mati dikarenakan nyamuk. Saya pun sebelum isteri saya quit dari KKM, 3 tahun dia ada dekat emergency department Hospital Tengku Ampuan Rahimah. Setiap kali jemput tuan-tuan, sebelah emergency department ini ada yang namanya ward orang kena penyakit denggi, tuan-tuan. Tak pernah kosong. Billboard besar-besar semua iklankan pasal nyamuk. Radio iklankan pasal nyamuk. Orang nak cari makan dengan nyamuk, dia kena kerja kat kilang Reset, Shieldtox, macam-macam. Ada lotion, ada dan macam-macam. Allah itu nak turunkan ego manusia, diperuntukkan kat kita satu perumpamaan dengan nyamuk. Belum lagi kita fikir macam mana nyamuk itu tak pernah pupus, macam mana dia berpopulasi. Allah, susah betul nak fikir pasal anatomi nyamuk ni, tuan-tuan. Dan Allah bagi kepada kita ayat. Kalau kita memperhatikan ayat seperti ini, ada tak masa untuk kita merasa diri kita jauh lebih daripada orang lain, ataupun kita jauh lebih baik daripada orang lain, padahal kita direndahkan. Walaupun Allah kata Allah angkat kita ke tempat yang tinggi dengan satu perumpamaan dengan nyamuk itu sendiri. Rumah kita ada yang tak ada reset, rumah kita ada yang tak ada ubat nyamuk. Mana ada, tuan-tuan? Dan orang pun ramai takut dengan nyamuk. Hari-hari iklan kat radio. Tuan buka radio Era, bawa ke Zayan, Aikim ke semua tu, ceklah rumah setiap hari, setiap seminggu sekali, paling tidak 5 minit kot ada air bertakung. Ingat tu free ke bagi iklan macam itu? Berapa ribu satu iklan seperti itu? Masya Allah. Ya Allah, memperhatikan ayat Allah itu seperti itu. Belum lagi soal hari kiamat ya, dan juga yang lain lain. Ala kulli hal, tuan-tuan, tugasan kita sekarang ini mensyukuri iman dengan tips yang sudah Allah bagi kepada kita. Memperhatikan ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah. Antara yang tips diberikan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita membanyakkan kalimah la ilaha illallah. Tips yang lain apa? Membanyakkan amal, mengurangkan maksiat. Itu sebagai bentuk iman. Sebab itu kita katakan Al-Imam Abu Laith As-Samarqandi ini menyimpulkan antara banyak benda yang perlu kita syukuri, salah satunya ungkapan nombor satu, ya Allah, aku bersyukur kepadamu kerana engkau telah menjadikan aku orang yang beriman. Orang beriman ini apa maksud iman itu? Yakin tanpa ragu. Oh, kalau cerita soal iman, kita nak panjangkan lagi, memang settle kat iman je lah. Apa dia contohnya? Antara kelebihan iman yang ada pada kita, sesuatu yang memang kita tak nampak secara logik, tapi dia itu ada, menjadikan kita ini berjaga-jaga. Sering saya bagi satu contoh ini, tuan. Contoh pasal syurga ataupun neraka yang ada di alam barzakh. Di alam barzakh, alam yang kita akan pindah sekejap lagi ni, satu step saja kita akan pindah ke situ, suka tak suka. Lambat ataupun cepat kita akan mengalami hal itu, tuan-tuan. Di alam barzakh itu ada bentuk doa yang ketika kita solatkan jenazah pada takbir yang ketiga ini, secara logik tak masuk akal, tapi secara iman kita perlukan itu. Logiknya apa? Carilah kubur-kubur yang ada di sekeliling kita, kubur orang Islam ni, dan galilah kubur itu. Apa yang kita akan jumpa kat situ? Hanya kain-kain yang reput, daging-daging yang busuk, tulang belulang, itu saja. Dan cacing-cacing lah. Tapi bahasa iman kita apa ketika kita solatkan jenazah? Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah
wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar, ataupun niran. Ya Allah, jadikan kubur jenazah yang aku sembahkan ini keadaan kuburnya seolah-olah taman-taman di syurgamu, dan tolonglah jangan kau jadikan qabrahu, ini jelas kalimatnya qabr, kuburnya itu jurang-jurang yang ada di neraka-nerakamu. Jangan jadikan seperti neraka, tolong jadikan seperti syurga. Tapi logik tengok mana dia punya syurga, mana dia punya neraka. Yang ada tulang belulang dan juga daging busuk dan juga cacing, itu saja. Syurganya mana? Nerakanya mana? Kalau nak tengok kubur cantik, jom datang Meru tuan-tuan. Kat Meru tu bergunung ganang tu kubur Cina, Ferry Park. Itu baru kubur lawa. Kubur kita, mana dia punya syurga, mana dia punya neraka? Betul, tak jumpa. Sebab itu penting yang namanya iman. Iman itu akan bimbing kita tuan-tuan untuk kita jatuh ke lembah yang paling teruk pun kita itu takkan pernah tunda untuk minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Saya dulu pernah waktu kat Mesir tuan. Dan pengalaman saya ini sekali saja. Lepas tu saya dah tak jumpa dah. Saya balik dari kuliah di Azhar itu, salah satu cara saya untuk tak berdiri ataupun berebut dengan geng-geng yang balik dari kuliah juga naik bas, saya selalu pilih ambil teksi murah. Tapi dia 4-5 step baru boleh sampai ke rumah. Dari satu teksi ke satu teksi, satu teksi ke satu teksi. Murah dia macam mana? Bayar 50 sen aja. Tapi share dengan orang. Satu teksi itu 7 orang. Peugeot, kereta Peugeot yang ada 7 seater. Tuan-tuan, Pujut, pijut, apa nak sebut tu, pujuk kita panggil tu, ya. Jadi 7 seater, jadi kita bayar sikit-sikit, tunggu sampai orang penuh, janji duduk, saya tak nak berdiri. Kadang kat kuliah ni kita bergaduh dengan Arab lah, bergaduh masa buat urusan lah, berebut tempat duduk dengan diorang lah, kalau tahulah dengan Arab tu macam mana. Jadi tuan-tuan, balik saya tak nak stres, tak apa pindah-pindah, tapi saya selesa duduk. Itu salah satu kebiasaan saya lah kalau kita tak nak berebut. Jadi tuan-tuan, trip teksi murah ni mesti dia akan sampai ke satu masjid dipanggil Masjid Raba'ah, ataupun daerah tu dipanggil Rabi'atul Adawiyah. Zaman Presiden Morsi almarhum itu dijatuhkan, diambil oleh Sisi, kan penyokong-penyokong dia tu berkumpul dekat Raba'ah ni, kat masjid ni lah. Kan ada kalimat Raba'ah, nampak orang duk share Raba'ah, Rabi'ah tu, Raba'ah tu section 4 ataupun nama tempatnya Rabi'atul Adawiyah. Saya solat kat situ. Dan kat situ dekat dengan hospital, dan kebiasaannya kalau solat kat situ, Zuhur ke Asar ke, mesti akan ada solat jenazah, tuan-tuan. Mesti ada solat jenazah. Satu waktu, biasa Pak Imam akan tanya kepada waris dia lah, siapa yang nak jadi imam untuk jenazah yang ada kat depan ni. Qadarullah ada satu hamba Allah ini. Ya, mungkin anak saudaranya, mungkin cucunya ataupun anaknya, wallahu ta'ala alam, kita tak tahu. Tapi dia ke depan, maju ke depan. Pakai seluar jeans dan juga t-shirt biasa. Tapi Masya Allah tuan, satu masjid waktu tu nangis ketika dengar dia doa takbir yang ketiga. Satu masjid tuan, saya kenal dia pun tak sembahyang sebab dah masuk waktu. Kan kita sembahyang sekejap sebelum kita teruskan trip untuk balik ke rumah, kita solat. Tapi bila masuk takbir yang ketiga tu, Allahu Akbar, Allahummaghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzulaha wa'asirha bilma'i wa'asirha. Allahummaghfirlaha. Dia punya nangis tu, ya Allah, terasa sangat. Terasa dia, kita rasa macam untung sangat jenazah ni disolatkan. Dia punya rasa, dia punya iman sampai tahap tu tuan. Dia tahu betul syurga tu, tempat ni syurga, apa, kubur tu ada syurga, kubur tu ada neraka. Sampai minta pada Allah, dahsyat tu. Lama takbir ketiga tu, lama. Tapi kita rasa sejuk, rasa enjoy, tak suruh dia nak cepat-cepat. Masya Allah, dia bezalah. Beza kalau misal kata imam tu dia akan laksanakan fardu kifayah, tugasan dia. Allahu Akbar. Allahummaghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzulaha wasi'ul khala'a wasilha bilma'i wasalli wal'arad. Masuk takbir yang ketiga, Allahumma la tahrim najraha. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya mungkin, insyaAllah itu doanya itu sampailah. Tapi bayangkan, itu kita membayangkan apa? Kalau zuriat kita yang salatkan kita, pasti kita akan lebih dan minta pada Allah. Itu masuk dalam kategori waladun salihun yadu'ulah, anak salih yang mendoakan. Ini iman tuan-tuan, ya. Sebelum kita pindah ke alam yang lain, ada hal yang boleh menjadikan kita ini semangat untuk menghadapi kematian. Soalnya kita tahu ada yang lebih baik dari kehidupan kita yang sekarang. Apa bahasa Al-Quran apa? Walal akhiratu khairu wa abqa, dan jelas akhirat itu lebih baik dan juga lebih kekal.
walal akhiratu khairul laka minal ula, dan jelas akhirat itu jauh lebih baik daripada jauh lebih baik untukmu. Laka ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu untuk kita juga, minal ula, dari kehidupan dunia. Kita tahu. Jadi bila sudah seperti ini, iman kita bawa kita tuan-tuan, insya-Allah kita ini akan selalu berada dalam landasan iman dan juga Islam yang baik, kesihatan iman dan juga Islam yang baik. Kita syukuri ini dengan diikuti dengan action. Baik tuan-tuan, itu pertama, poin pertama. Dan saya tak berhajat untuk lanjutkan pada poin kedua, ketiga, keempat. Ya, syukur menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun boleh sampai kuliah duha pukul 9 jam lagi. Syukur sebab Allah menutupi aib kita, dan syukur sebab Allah memberikan rezeki kepada kita ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita cuba bahas lagi, kita panjangkan. Ada poin lagi soal Islam sebenarnya. Ya, dan Islam ini tuan-tuan, syukurlah kita menjadi orang Islam. Iman Islam tuan-tuan, soal kan kita kalimat pertama tadi, ya Allah aku bersyukur kepada-Mu kerana Kau menjadikan aku orang yang beriman, orang Islam bukan orang kafir. Soal Islam ini tuan, pernah, tapi ini benda lama, kisah lama, cuma saya nak highlight lagi. Ya, dalam program Kemah Ibadah kami bertanya pada anak-anak yang sudah belasan tahun usianya, dari 6,000 ayat Al-Quran yang ada dalam Al-Quran itu, apa dia ayat yang meyakinkan kita dengan Islam yang kita anut? Saya tanya pada anak-anak, ya, bukan budak sekolah rendah tapi budak sekolah menengah yang membaca Al-Quran. Ternyata tuan-tuan, tak ada yang tahu ayat yang menguatkan dia dengan Islam itu. Jadi ini menjadi kerja rumah tersendiri. Memanglah tak wajib hafal dalilnya kenapa kita itu Islam, tapi at least tinggal dalam negara yang majmu, ada sebahagian itu non-Muslim, bukan sebahagian kecil tau, sebahagian besar, boleh dikatakan 45% orang yang ada dalam negara kita ini non-Muslim, 55 itu Muslim, artinya dah bukan majoriti kita kat sini. At least anak-anak kita itu, walau macam mana pun situasi dia sekarang dan apa pun cita-citanya yang akan datang, dia nak jadi apa pun, at least dia itu ada pegangan agama yang kuat, dia tahulah kenapa dia itu Islam. Ini perlu kita ajarkan. Sesimpel inna dina indallahi al-islam itu pun anak-anak kita tak hafal. Saya minta maaf kalau bahasanya itu agak poyo tuan. Saya cakap sesimpel, bukan begitu maksud saya. Tapi at least kalau anak kita mampu hafal lagu-lagu Korea, mampu main game, mampu hafal nama-nama pemain bola, nama-nama artis, bahasa Jepun pun diorang boleh cakap, at least inna dina indallahi al-islam itu harus mereka pegang. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Semenarik apapun pahaman-pahaman yang lain depan mata dia, katalah mereka ni boleh buat suka-suka hati dia, katalah agama mereka ini boleh pakai pakaian sesuka hati, seindah macam mana pun secara zahir, tetap dia itu berpegang pada Islam. Ini perlu kita panjangkan, at least kita panjangkan pada mereka, pada anak-anak. Kalau kita balik nanti cakaplah, tahu tak dalil kenapa kita Islam? Kita cuba tanya seperti itu. Berapa ramai di antara anak-anak kita yang boleh menyahut? Kalau misal kata mereka tak tahu, ya at least syukurlah sekarang kita ni tahu kalau anak kita itu tak tahu, dan kita sampaikan. Ayat-ayatnya banyak. Ada wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min. Yang mencari selain dari Islam sebagai agamanya, Allah tak akan terima. Allah tak akan terima. Bahasa Allah tu falan. Lan itu never ever. Allah tak akan terima apa pun agama yang dia anut selain Islam. Ada lagi setiap hari Jumaat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati melainkan kalian tunduk patuh pada perintah Allah, muslimlah sebagai orang Islam. Jadi itu perintah Allah, sudah Allah wasiatkan, pesankan pada kita. Jadi tuan-tuan, sebagai orang beriman, orang Islam, at least inilah paling tidak cara-cara simple yang boleh kita tunjukkan kalau kita ini mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita dari kenikmatan iman dan juga Islam. Itu saja tuan ya, tazkirah ringkas pagi hari ini dalam tugasan saya menggantikan kuliah Ustaz Tunggul Wahidin Soekarno. Pastinya banyak kesalahan. Kesalahan itu semua datang dari kelemahan saya. Tolong dibetulkan dan juga ditegur yang salah itu. Kalau ada yang baik, itu semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sila ambil manfaat dan juga dimanfaatkan. Maksud dimanfaatkan, kalau boleh kita amal, kita amal. Kalau boleh kita panjangkan, kita panjangkan pada ikhwan kita yang lain. Itu saja tuan ya. Dan seperti biasa, tadi sebelum kuliah lagi saya dah tengok tabung untuk
pondok kita yang ada di Indonesia sudah terisi. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Terima kasih Daun Keladi. Semoga Allah balas kebaikan tuan-tuan dengan sebaik-baik balasan. Tak mampu kita nak balas kebaikan tuan dengan duit balik. Apa yang mampu kita hanya berdoa pada Allah. Dengan doa yang Rasulullah panjangkan kepada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Ya, kita tahu Abdul Rahman bin Auf orang yang kaya. Rasulullah itu cakap terima kasih kat kita dengan apa? Barakumullah. Barakumullah fima amsaktum ma fima ataitum. Semoga Allah memberkati apa yang ada dalam simpanan tuan-tuan dan apa yang tuan-puan keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Insya-Allah kita bertemu lain waktu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup liqa kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.